هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ذات سيدنا محمد الرسول والفضيلة المعصوم قام محمود الذي وعدته حتى تخلف الميعاد. Baik, sambung sikit lagi. Jadi kata Ibnul Qayyim, pandangan yang Al-Azhar, kesemua maksud tersebut boleh diletakkan kepada hulwul bari. Ha, jadi semua boleh diletakkan, maksudnya minuman yang manis campur dengan manisan pun boleh, disebutkan juga dengan air sejuk pun boleh, tidak ada masalah. Maksud dia sama dengan hulwul bari. Saya pernah tengok ada satu iklan ni pun keluar. Apa ni? Kana Nabi sallallahu kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul bari. Betul dia letak gambar aiskrim. Kita mai ikut mana aiskrim zaman Rasulullah ni. Dia letak antara benda yang paling Nabi suka yang sejuk dan manis. Dan dia letak gambar aiskrim. Baik, tapi kalau kata kita baca fikir balik dari segi maksud, kalau kata pada zaman Nabi mungkin tak kenal lah. Tapi kalau dengan maksud kata dia sejuk dan manis, boleh juga kita katakan macam tu. Sebab tu kadang ada doktor dia bagi minum, kalau kata kita lepas apa ni cabut gigi dan sebagainya, dia akan bagi suruh kita minum ataupun suruh kita makan aiskrim vanila. Kita ni akan mempercepatkan berhenti darah. Dia suruh minum aiskrim vanila, dia suruh makan aiskrim vanila. Ha, ini doktor kata lah. Baik. Jadi jika sesuatu minuman tersebut terdapat padanya sifat kemanisan dan kesejukan, maka padanya terdapat beberapa faedah. Antaranya menjaga kesihatan pada tubuh serta mengekalkan kelembapannya, memberi manfaat pada kekuatan jiwa, hati dan jantung, serta membuang kepanasan pada tubuh. Ha, ini yang pada manisan yang ada, minuman yang ada padanya manis dan sejuk. Tapi kena ingatlah, bukan selalu, itu maksudnya. Bukan diambil dengan kerap. Dan cuba tengok balik ni, yang minuman tadi digunakan dengan tamar, zabib, madu dan sebagainya, bukan dengan gula sintetik yang kita duk guna sekarang ni. Kita duk guna gula yang proses tu. Itu yang kena menjadi masalah. Baik. Jadi menyejukkan air itu tidaklah menafikan kesempurnaan zuhud. Ini kerana padanya semakin bertambah penyaksian seseorang tersebut terhadap nikmatnya Allah Ta'ala serta ikhlas dalam menghadirkan kesyukuran di atas nikmatnya Allah Ta'ala. Kadang kita minum air sejuk dengan minum air panas, mana yang lebih kita syukur? Kita bila teguk saja air sejuk, masa tu kalau sebut Alhamdulillah, tu keluar daripada bening hati tu. Dia punya syukurnya dengan nikmat Allah, tapi cuba air panasnya. Boleh nak teguk gitu. Dia tarik, itu. Boleh nak kata Alhamdulillah macam tu. Dia tak sama dengan yang orang teguk air sejuk dengan tegukan dan ucapan Alhamdulillah dibandingkan dengan air panas yang sangat panas. Tamam? Sebab tu disebutkan kata Imam Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu pernah menyebut, "Idza syaribtul ma'al hulwa halwa ahmadu rabbi min wasati qalbi." Ketika saya minum air sejuk, saya akan bersyukur kepada Allah dalam benak hati saya. Dalam hati saya yang paling dalam, saya akan menghadirkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat tadi dirasa. Itu maksud dia. Tamam? Baik. Jadi air sejuk jangan lupa wahai murid, dalam riwayat disebut hulwun barid. Nabi minum dengan 3 kali nafas dalam bekas nafasnya tidak dilepas. Jadi ini berdasarkan kepada riwayat hadis an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan idza shariba. Nabi akan bernafas, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina' salasan idza shariba. Jadi yatanaffas di sini dengan maksud apa dia? Bukan kana la yatanaffasu, no? Dan kana yatanaffasu fil ina. Tengok balik riwayat ni nanti. Macam mana jatuh ke tidak jatuh ni. Tapi rasanya betul lah. Jadi Nabi bukan maksud di sini minum dengan bernafas macam ni. Saya beri contoh. Jadi Nabi tidak bernafas macam kita minum. Tak macam tu. Maksud sambil minum sambil bernafas. Sambil minum sambil bernafas. Ini minum khabar orang main. Khabar minum macam tu. Sambil duduk minum sambil duduk. Dia lepas macam tu. Tak, jangan minum macam tu, tak elok. Dan kemudian tak elok untuk jantung kita, untuk hati kita pun tak elok. Dan juga tak elok untuk kerongkongan kita masuk air.
Cara minum Nabi SAW macam mana? Nabi minum dengan bernafas 3 kali ketika minum. Ada yang para masyayikh kita ajar dengan cara diluak daripada bekas. Kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua, saya pernah tengok guru saya Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kitani, muhaddis Iskandariah, yang alim besar hadis cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia minum air. Ketika dia minum, dia minum macam mana? Dia minum macam ni. Ni bukan saja saya ambil peluang ni, nak. Kan? Dia minum macam tu dan kemudian bernafas di luar. Baik, boleh ke tidak? Tidak ada masalah. Tu pun termasuk minum juga. Yang penting jangan bernafas sambil minum. Ha? Janganlah terlalu teruk sangat. Itu pun termasuk juga. Termasuk juga dalam kataan berkenaan dengan tidak bernafas ketika minum. Boleh? Dia ada cara yang pertama dengan cara kedua yang saya tunjukkan tadi. Huwa amra'u wa arwa, kata Nabi SAW. Amra' iaitu maksud dia pada ianya lebih lazat dan lebih menghilangkan dahaga. Jadi terdapat juga riwayat daripada Sayyiduna Ibnu Abbas bahawa baginda Nabi SAW jika meminum minuman, baginda akan bernafas sebanyak 2 kali. Jadi Nabi minum, kemudian nafas, kemudian Nabi minum pula, baru nafas pun. Macam tu cara dia. Jangan bernafas sambil minum dalam air tersebut, dalam bekas. Tidak elok. Jadi kata Rasulullah SAW, la tashrabu wahidan kashurbil ba'ir. Jangan kamu minum seperti mana minumnya unta. Walakin syrabu masna wa sulasa, tapi minumlah dengan 2 kali tegukan ataupun 3 kali tegukan. Dan di dalam ataupun 2 kali bernafas dan 3 kali bernafas di luar daripada bekas. Dan di dalam sebahagian riwayat disebut marrataini aw sarasa wa sammu idza antum syaribtum wa ahmadu idza antum rafa'tum. Setiap kali minum baca bismillah, dan kemudian setiap kali kita angkat bekas kita, dilepaskan daripada mulut kita, kita ucap alhamdulillah. Kalau boleh buat macam ni, wali Allah Ta'ala. Setiap kali kita minum, ayak pun dalam mulut je, bismillah. Ta'ala alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Jadi setiap kali bubuh dalam mulut tu, 3 kali minum tu, 3 kali kita akan sebut bismillah, 3 kali kita akan sebut alhamdulillah. Macam tu. Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu pernah mengajarkan dalam satu riwayat dibaca dengan apa? Yang pertama, bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bau penuh. Jadi bismillah, bismillahirrahman, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, ini disebut dalam Ihya Ulumuddin. Ada disebut dalam Ihya. Tamam. Boleh? Tapi ramai dengan kita tak buat pun. Hak duk mengajak ni pun terlupa. Kita pun terlupa. Waktu tak nak buat, terlupa. Tak minum tu teguk tu, oh tak ingat apa lah. Tapi kalau kita cuba amalkan, setiap kali nak minum kita buat macam tu. Maka ini orang yang betul-betul bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Tambah kita minum minuman sejuk pula. Tengah panas. Minum minuman sejuk. Apa nikmat lagi yang Allah Ta'ala yang kita dustakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Sebab tu semua nanti akan ditanya oleh Allah Taala dengan nikmat yang Allah Taala bagi. Kita nak bayar macam mana dengan segelas air yang Allah Taala bagi kat kita? Orang yang tak percaya dengan Tuhan, kata Allah Taala tak ada, alam ni jadi sendiri dan sebagainya, buat ayat tengok bab ni. Buat ayat setitik. Try tengok buat. Tanpa menggunakan mana-mana bahan yang Allah Taala letak dalam muka bumi ni. Try buat. Nah. Takkan boleh buat sampai kesudah. Kalau dia nak buat, dia akan guna juga yang Allah Ta'ala buat. Kita kata, dah, entah tak percaya, apa-apa guna apa alam ni. Nah, ni Allah Ta'ala punya. Tak guna yang hang sendiri. Dah hang kata alam jadi sendiri dan sebagainya. Ha, buat sendiri. Try tengok. Tak boleh nak buat. Nah. Dan tu ayat ni, benda yang mahal. Lepas tu kata seorang wali Allah Ta'ala kepada seorang sultan. Kata dia, tuanku, apa ni, kalaulah tuanku duduk di tengah padang pasir, dia kata, dan air tidak ada, tiba-tiba datang seorang lelaki, dia jamu, dia tawarkan air kepada tuanku. Tuanku nak bagi apa dekat dia? Dia kata, kalau aku bagi, dia bagi aku minum setengah,
setengah daripada air tersebut, aku akan bagi setengah daripada negeri aku dekat dia. Faham? Baik, kalau dia bagi setengah lagi, dia bagi penuh, saya akan bagi semua negeri saya dekat dia. Kenapa? Kerana yang penting waktu tu nyawa saya daripada negeri saya. Kata si wali ini kepada lelaki tersebut, macam mana tuanku boleh lebihkan dengan perkara dunia sedangkan negeri yang tuanku punya ni hanya harganya segelas air sahaja. Sama? Macam mana kita nak bagi lebih perkara tersebut? Nak rasa lebih benda dunia ni, sedangkan waktu ketika susah tu dunia itu harganya hanya segelas air sahaja. Nah, itu nasihat yang diberikan oleh wali tadi kepada sultan tersebut. Dan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberikan kepadanya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ada seorang raja, seorang wali mai tidur dalam bilik dia. Bilik larangan ni, dia pergi tidur atas katil raja. Dia masuk tu pun dah pelik dah. Macam mana boleh masuk tu? Ha tu tak suruh tanya lah. Yang penting dia boleh pergi tidur atas katil tu. Raja mai tengok ada orang tidur atas katil dia. Panggil mai pengadilan. Dia pun tanya, "Macam mana kamu boleh pergi masuk bilik saya? Kamu tahu dah bilik tu siapa punya?" Dia kata, "Saya ingat bilik tumpangan," dia kata. "Bilik tumpangan," kamu kata. Nah, itu bilik raja. Kemudian wali ini tanya kepada raja tersebut, "Tuanku, siapa yang mula-mula duduk di bilik ini dulu?" Kata dia, "Datuk saya dulu, raja. Raja dulu." "Dia pergi mana?" "Meninggal dah." "Lepas tu?" "Lepas tu ayah saya." "Dia pergi mana?" "Dia pun meninggal dah. Tidak nak jadi raja pun dah kan." "Kemudian lepas tu saya." "Oh," dia kata, "betul lah. Betul lah bilik ni tumpangan. Sebab tak ada seorang pun duduk situ sampai habis, sampai kesudah. Semua menumpang kat bilik tu, lepas tu tak ada. Lepas menumpang tak ada. Betul lah bilik tumpangan," dia kata. "Bukan bilik selama-lamanya." Menangis raja tu. Raja zaman tu lah menangis. Nah. Kalau zaman Larim cakap tu dah pandai sangat. Nah. Pandai jawab ni. Raja zaman tu menangis pada waktu tersebut dan diberikan persalinan, diberikan kewangan yang banyak kepada wali tadi kerana telah menegur beliau dengan teguran yang sangat mendalam. Ha, ini awliya zaman dahulu, mereka menegur dengan jiwa mereka. Tak perlu tinggi suara ketika menegur. Nah, sampai ke hati para awliya, sampai ke hati para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak perlu tinggi suara untuk nak sampaikan perkara tadi kepada umat Nabi Muhammad. Nah, tapi taklah dilarang kepada orang untuk tinggi suara pada keadaan-keadaan yang tertentu. Kerana Nabi juga pernah tinggi suara. Tapi janganlah sepanjang ceramah nak tinggi suara. Macam semua orang tak dengar. Daripada awal ceramah sampai ke habis jerkah. Ini ceramah ke jerkah? Ada tempat yang perlu jerkah, ada tempat yang tak perlu jerkah. Nabi SAW waktu ketika sahabat ambil wudu dan kemudian tidak kena pada tumit, Nabi kata apa? "Wailun lil aqabi minan nar." Nah, neraka wail, celaka bagi orang yang tidak basah kakinya sampai ke, tak basuh kakinya sampai ke tumitnya tak dibasuh. Kata tak sah wuduk dia dan tak sah solat dia nanti. Maka Nabi jerit pada waktu tersebut dengan suara yang tinggi. Ini kata ulama, dalil para guru boleh meninggikan suara ketika mengajarkan anak-anak murid mereka. Tapi bukan selalu Nabi tinggikan suara. Guna hadis tu kata, "Oh, Nabi pernah tinggi suara." Nabi pernah tinggi suara, bukan Nabi tiap-tiap kali tinggi suara. Dia pergi guna hadis tu saja tinggi suara sepanjang ceramah. Nak cerita apa semua tinggi suara, tak boleh macam tu. Nah, tengok keadaan. Kerana bukan semua orang pekak pun. Kita ceramah depan apa? Depan orang yang main nak dengar. Bukan orang pekak kita pergi ceramah jakah dia. Baik. "Ayam jua daging kambing yang dipanggang pernah dijamah baginda kadang-kadang." Ayam, daging kambing yang dipanggang pun pernah dijamah oleh Nabi. Tapi bila? Kadang-kadang. Bukan selalu. Kita dah dengar Nabi makan ayam, Nabi dengar makan kambing panggang tiap-tiap hari. Lepas tu saya sebut di belakang, pernah dijamah baginda kadang-kadang. Ni tiap-tiap hari dia hentam. Lepas tu dia kata, ini sunnah ni. Tu bukan sunnah. Tu kenal dengan kita. Dan kenal dengan kita, ha, sunnah semua. Nikah pak, sunnah. Nah, tak nak suruh adil, yang tu dia terlupa. Tak nak makan kambing, sunnah. Nampak? Tak nak suruh orang, nak suruh dia belanja orang, tu payah. Tapi tak orang suruh belanja kambing, nombor satu, sunnah. Sunnah Nabi, kadang-kadang je Nabi makan kambing, bukan selalu pun. Sebab tu,
Jangan digunakan dalil kata Nabi makan kambing untuk makan tiap-tiap hari. Tak, Nabi bukan makan tiap-tiap hari. Nabi makan illa ala dhafaf. Waktu ketika tetamu datang pun waktu tu baru Nabi makan daging. Cuma kalau ada daging, kalau tak ada daging, Nabi akan makan apa yang ada saja. Jadi sebut dalam kitab Zahdam Al-Jarmi, beliau bercerita bahawa kami bersama Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, lalu dibawa kepadanya daging ayam. Ini riwayat Nabi makan ayam. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki menjauhkan diri daripada hidangan tersebut, lalu Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari bertanya, apa kena dengan kamu? Kenapa kamu jauhkan diri daripada makan ayam ni? Kata lelaki tadi, dia kata, apa, aku telah melihat ayam tersebut memakan sesuatu yang jijik, maka aku bersumpah tidak akan memakannya. Saya tengok ayam tu kaitaik kot. Dia kata, aku tak mau makan dah, tobat tak mau. Ada orang macam tu. Dia tak boleh makan ayam kerana duduk tengok ayam makan. Dia kata geli. Dia tu bayang je ayam tu makan. Ham kan makan tai, ham makan ayam. Kalau tengok tadi makan tu memanglah. Cuma yang tak boleh sekarang ni haiwan jalalah dipanggil jalalah. Haiwan jalalah ni haiwan yang memang makanan dia najis. Diberi makan najis, itu dipanggil haiwan jalalah. Itu ada hukum dalam bab mazhab kita. Ada empat mazhab perbincangan tentang haiwan jalalah ni. Ada saya karang kitab. Saya ada karang kitab berkenaan dengan binatang, hukum makan binatang. InsyaAllah ada rezeki ini kita baca kalau sempat lah. Kalau ada rezeki kita baca kitab. Kitab hukum hakam, hukum hakam kaitan dengan binatang. Saya ada masukkan lebih kurang 100 lebih binatang. 100 binatang, lebih binatang saya sebutkan itu. Hukum makan musang. Hukum makan sa'lab. Ada orang kata sa'lab boleh makan. Maka dia pun terjemah musang. Okey musang tak, tak ada masalah lah. Jadi musang kat kampung kita boleh makan lah. No? Jam terus. Dekat dalam tembok musang. Musang tu tak boleh makan tuan-tuan ni. Musang buah. Hak duduk di kampung kita tu bukan musang. Dalam bahasa Arab tak panggil musang tu. Dia tak panggil sa'lab. Tu dipanggil sinaur zabat dipanggil. Sinaur dia jenis kucing. Civet dipanggil dalam bahasa Inggeris. Dia bukan fox. Sa'lab fox dalam bahasa Inggeris. Tu hak merah. Hak telinga besar. Ekor tebal. Faham tak? Pernah tengok lah tu. Maksalih negara maksalih. Yang tu boleh makan dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh. Tak ada di tempat kita. Di Mesir ada. Sa'lab ada di Mesir. Kadang-kadang kami tengok lintah jalan. Ada. Dekat padang pasir. Tapi dia tak warna merah lah macam di negara Eropah. Sebab mungkin dia tengah panah. Dan juga nak sesuai dengan padang pasir. Taklah jadi yang di Mesir. Bentuk badan dia warna dia kelabu apa ni koko-koko sikit. Ikut sama dengan tanah. Warna tanah. Ayam tu boleh makan. Dalam mazhab kita Syafi'i boleh makan. Sebab dia bukan anjing. Dia sa'lab. Hadis apa ni dalam riwayat. Kerana orang Arab makan. Kita mazhab kita Syafi'i, makanan ni boleh dimakan kalau tengok dengan orang Arab makan. Bukan Arab kampung, Arab badui makan apa saja tu, dah. Arab bertamadun lah. Disebut dengan Arab kata Imam Ramli dengan maksudnya Quraisy. Maksudnya Arab Quraisy makan kerana mereka adalah apa ni, Arab yang paling dipanggil Arabul Aribah, dipanggil Arabul Aribah. Mereka ni paling Arab sekali. Jadi makanan yang pemakan kita boleh makan. Yang kedua, yang mana apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak disebut dalam apa ni, tidak dilarang dalam syarak. Yang diberi makan Arab makan, kita boleh makan. Tak ada masalah. Jadi ada orang terjemah sa'lab, dia pergi terjemah sekali dengan musang-musang kampung. Musang pandan termasuk sekali. Bukan musang pandan, bukan fox. Musang pandan dipanggil civet. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sinaur zabat. Semua jenis sinaur haram hukumnya. Sinaur ahli, sinaur wahsyi, sinaur zabat. Sinaur zabat ni sebab dia wangi. Dia ada wangi, wangian pada ekor dia ataupun pada tubuh dia. Lepas tu jadi pandan tu. Lepas tu musang pandan kalau dia lalu bau pandan. Dia wangi. Dan boleh ambil minyak wangi daripada dia untuk buat kita pakai. Boleh kita tak? Kalau dia buat minyak wangi daripada musang tadi, boleh pakai. Tak ada masalah. Itu boleh pakai. Tapi nak makan tak boleh, haram hukum dia. Jadi jangan samakan. Cuma masalah yang paling besar yang berlaku baru-baru ni, masalah makan tupai. Tupai yang boleh bincang sekarang ni. Dipanggil sinjat. Dalam kitab Tuan Guru Al-Alimul Allamah Syekh Daud Fatani, dalam kitab Syekh apa ni Arsyad Banjari dan sebagainya, mereka menyebut dalam Sabilal, dalam kitab Matla'ul Badrain kalau tak silap saya pun ada disebut tentang masalah hukum tadi. Kata hukumnya haram dimakan sinjak. Tapi dalam kuat dalam mazhab Syafi'i hukumnya halal. Cuma kenapa para ulama tanah Melayu kita panggil sinjak ni hukumnya haram dan sebagainya?
Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebahagian mengatakan, kata para masyayikh kita yang yang terdahulu, mereka pergi tengok, kata sinjak yang dimaksudkan di negara Arab tadi adalah Sa'lab. Saya pernah baca ada satu riwayat disebutkan begitu. Kata yang dimaksud dengan sinjak tadi adalah Sa'lab tu, bukannya sinjak yang ada kat kampung-kampung kita tu. Tupai duduk lompat kat atas balak tu lah. Tapi bila tanya balik kepada para guru saya, sinjap yang ditunjuk, saya tunjuk gambar sinjap ni, dah sinjap dia berkata. Sinjap ni. Jadi dalam kitab saya, saya tetap sebut juga kata hukumnya haram sebagai menghormati dan juga mengikuti pandangan para ulama yang terdahulu. Tapi komentar saya sebut. Nah, saya sebut dalam komentar, saya ada syarah dah kitab tu. Dan apa ni, wallahu taala alam. Nah, mana maka hukum boleh makan tak boleh makan. Baik, kalau kita ni tak payah makan lagi, nanti sabar tu, banyak lagi ikan, ada udang, ketam pun banyak lagi kat kedai. Sekarang ni kita duk pi ayam duk ada lagi, alhamdulillah. Nah, itu duk gagah duk pi makan tupai apa-apa lagi. Masalah tu masalah khilaf, duk berlaku bincang dan sebagainya. Tapi taklah kalau kita jumpa ada orang pi makan, kita boleh kata macam dia makan babi. Tak boleh. Sama masalah khilaf. Faham? Saya kita duk kata hang ni makan makan tupai, la ilaha illallah. Macam makan babi tu. Tu dia lah. Dah masalah dia. Kan ni masalah ni khilaf. Jadi jangan kita terlalu rigid sampai seolah kata orang ni makan makanan yang haram total. Tak sama. Nampak? Lepas tu apa ni, kefahaman dalam bahasa Arab dan juga bangsa mereka sendiri. Lepas tu kena tanya kat orang Arab. Tanya dekat Arab sendiri. Macam mana ni binatang ni, apa dia Syekh? Ni sinjap. Ni dia maksudkan dengan sinjap. Kita di Malaysia ni ada dua jenis binatang. Pertama dia panggil kueh, yang kedua dia panggil tupai. Kueh dia macam mulut dia muncung sikit. Ha, kueh ni keluarga rotten. Dia keluarga tikus. Mungkin yang dimaksudkan haram tadi kueh. Karena sinjap bukan keluarga tikus. Sinjap. Saya ni minat binatang. Saya baca buku binatang. Saya tulis kitab bab binatang. Saya buat syair juga. 313 bait. 313 rangkap. Kitab macam ni. Saya buat macam ni juga. InsyaAllah ada rezeki kita baca. Saya duk tulis kitab dan ada hukum hakam berburu. Termasuk dalam tu ada hukum hakam berburu. Hukum guna senapang. Boleh ke tidak dalam mazhab kita Syafi'i. Dan kemudian apa ni, hukum sembelihan dan sebagainya. Hukum makan telur. Telur apa boleh makan. Kan? Telur apa yang tak boleh makan. Dan bagai lagi lah, ada hukum telur secara khusus. Burung apa boleh makan. Burung apa tak boleh makan. Nah. Jadi saya letak dalam kitab tu, ada kawaid dia, ada kaidah dan sebagainya, saya sebutkan dalam kitab tu, insyaAllah bermanfaat. Cuma saya akan cetak kitab tu nanti insyaAllah, buat dalam bentuk ensiklopedia, tapi dalam bentuk hukum hakam. Nah, sebab saya duk tengok tak ada, setakat ni tak ada lagi kot, dan tulis dalam bentuk syair yang berkait dengan hukum hakam binatang. Khususnya yang bincang masalah ni, ada yang tulis masalah kata musang boleh makan lah apa semua, syarah musang kot kampung dia. Dah kali lihat pemburu pekat masuk dalam hutan, tengok-tengok jumpa musang tu tembak. Ini bakat musang. Tanya ambil mana ni? Boleh makan musang ni? Ada ustaz sebut dia kata. Jam. Dia makan musang pandan. Orang tak nak makan. Tu tak panggil musang. Orang kita je panggil musang. Dalam bahasa Inggeris tu panggil civet. Dia panggil kucing sebenarnya. Dia dalam keluarga kucing. Faham? Dia bukan fox. Fox tu yang halal dimakan. Ataupun dipanggil rubah. Dalam bahasa Melayu kita. Hak tu yang halal dimakan. Boleh tak? Itu penting bab makanan, kerana dia akan jadi darah daging kita. Tapi tupai dah berlaku macam tadi saya sebut tu, tak payah lebih tembak pula. Dia tahu, oh, rugi no, tembak dulu ni teruk saja ya. Lepas ni kita tembak goreng lah. Tak pun kita buat gulai tak kat ustaz. Saya tak kata boleh makan. Dan saya sebut dalam kitab saya pun guna pandangan Syekh Arsyad Banjari juga. Ha? Saya guna pandangan dia juga dalam Sabilal. Saya tulis dalam kitab saya, cuma komentar saya kata ni, pandangan ni masih lagi berlaku perbincangan di kalangan ulama. Jadi bukanlah saya kata benda tu boleh dimakan secara totalnya. Nah, faham? Baik. Jadi daging ayam dan sebagainya ni, ada sahabat ni tak mau makan, dia kata. Saya tak mau, dia kata. Bukan sahabat ni, ni tabi'in. Ini anak murid kepada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, ataupun ni orang kampung lah yang datang duduk makan dengan beliau. Kemudian dia tak mau makan. Dia kata, aku tengok dia makan benda yang jijik. Apa kata Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari? Cuba tengok ni, para sahabat Nabi murabbi kepada umat. Mereka tak akan biarkan orang ni dalam jahil. Dia akan tegur terus kalau benda tu tak kena. Tamam? Nah, jadi dia kata, "Udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin." Mai dekat, kata dia. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah. Bila sebut fa inni ra'aitu, dia guna inni kemudian ra'aitu lagi. Nak dalil kata apa ni? Sungguh aku tengok. Nah,
Dia tak kata aku dengar saja. Aku tengok sendiri Nabi makan. Kamu siapa dia? Kalau Rasulullah makan ayam, dan ayam kita tahu dia akan makan apa saja ikut dan dia. Rasulullah yang paling suci peribadi dalaman zahir dan batinnya pun makan ayam. Kamu suci daripada Nabi kah? Yang kamu tak mau makan ayam ni? Ah. Faham? Satu ya. Macam ada seorang bila saya syarah bab ayam ni, dia mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, tapi ayam zaman law ni kena cucuk Ustaz, macam mana?" Oh, tu bukan perbincangan kita. Jenuh orang nak sebut ni ayam yang boleh dimakan yang tak dicucuk. Ah, habis tu jadi ayam cucuk jadi haram. Jadi tak ada kaedah. Keluar habis kaedah ayam cucuk jadi haram. Sebab tu kita suruh baca doa waktu makan. Nak kira makan ni kalau kata dengan penyakit, semua makanan kita akan keluar penyakit. Ayam kalau makan lebih-lebih pun penyakit juga. Betul tak anda? Ayam kalau makan sehari, kita punya berat 100 kilo. Buat berat saya lah. 100 kilo. Boleh makan sekat 4 liter saja ayam. Sebab satu 25 kilo seorang, dia kena makan 1 liter ayam. Jadi dia kurang-kurang kena makan 4 liter ayam. Nah, 4 liter ayam dalam sehari kalau berat dia 100 kilo. Jadi dia kira nisbah dengan 25, nisbah 1 liter. Tengoklah dengan berat kita berapa. Kalau dia makan sampai 8 liter sehari, dia akan masalah nanti. Masuk ke buah pinggang, dia akan jadi masalah. Padahal makan ayam ni benda yang bagus, kan? Kita makan sayur banyak-banyak sangat pun, makan nasi banyak-banyak, walaupun benda tu benda sihat. Panadol bagus, ubat. Tapi cuma makan sepapan tengok. Bukan ubat ke Ustaz tu? Try makan sepapan. Cari mampu eh. Orang saya kata ubat saja ya, makan sepapan tu eh. Buh pula dengan ayat ketum. Penin, melelong tu eh. Wih, tikuih lah lakam. Allah buat buat. Tikuih je tu. Faham tuan-tuan? Jadi itu maksud dia. Jadi Nabi makan. Ada orang tua-tua ada yang masih lagi jijik dengan ayam dan sebagainya apa semua sekali. Kalau kata ni, kalau dia memang ada allergic dan sebagainya, tu lain kira lah. Tapi kalau kita jijik tadi kerana sesuatu benda yang lain, makan dulu. Kerana ni Nabi makan. Nah, kecuali kalau doktor pesan jangan makan ayam. Ha, tu tak apalah. Lain kira lah tu. Tu bukan termasuk dalam ni lagi. Nah, termasuk dalam perbahasan kita. Jadi kata Ibnu Qayyim, 5 minit lagi saya berhenti. Daging ayam betina, yakni dajaj. Dia ada ayam, dia ada dua. Dajaj ada dik. Dikun dipanggil ayam jantan. Nah, kalau dajaj, ayam betina. Jadi maksud ini ayam betina. Kalau makan daging ayam betina ni sifatnya panas dan lembap, serta ianya ringan pada perut dan cepat pada penghadaman. Ianya juga menambahkan kecerdasan dan otak pada otak dan kesuburan kepada air mani. Selain itu, daging ayam juga dapat membaikkan suara, mencantikkan warna kulit dan menguatkan akal. Ini kelebihan daging ayam. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Boleh? Jadi itu kelebihan daging ayam lah. Kalau kata elok memang daging ayam kampung lah yang eloknya. Ayam tak cucuk ni lagi elok lah. Tapi bukan bermakna ayam cucuk hukum dia haram. Tidak. Itu kena baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'un 'aliim. Baca doa makan. Karena kita makan dengan ismullah, dengan nama Allah Taala, moga dengan berkat nama Allah Taala tadi terputus racun-racun tersebut. Insya-Allah. Tamam? Nah. Baik. Ayam jua daging kambing yang dipanggang. Daging kambing pun ada riwayat Nabi makan daging kambing. Nah, banyak riwayatnya dalam hadis yang diceritakan tentang daging kambing, tak perlu saya sebutkan satu persatu. Cuma daging kambing yang bahagian mana yang Nabi paling suka? Ramai menyebut daging kambing yang bahagian paha depan. Maksudnya bahagian kaki depan kanan kambing. Yang paling Nabi suka. Tak, bukan itu yang paling Nabi suka. Nabi makan yang tu kerana tu paling cepat masak. Biasanya. Tapi yang paling Nabi suka kata Sayyidatuna Aisyah adalah daging belakang kambing. Tulang belakang, bahagian batang pinang. Itu yang paling Nabi suka sekali. Nah, itu paling sedap pun. Batang pinang, rimau teriak, rimau menangis kan. Nah, itu bahagian yang Nabi suka. Faham? Nah, cuma Nabi suka makan juga yang daging bahagian paha ni kerana tu yang paling apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling cepat masak. Sebab tu Sayyidina Aisyah sebut, "Makanat az-zira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bukanlah bahagian kaki depan kambing tadi, yang bahagian bahu kambing tu yang paling Nabi suka. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibba. Tapi Nabi tak bertemu dengan daging melainkan dalam keadaan tertentu sahaja. Kadang-kadang Nabi bertemu dengan daging kambing. Wa kana ya'jalu ilaiha. Maka Nabi nak cepat makan.
Nabi kata cepat lagi. Nah, dah masak dah tuhak bahagian depan tu, mai dulu. Itu Nabi minta. Sebab tu Nabi pernah minta dekat seorang sahabat, nah, yang namanya Sayyidina Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, saya masak dekat Nabi satu mangkuk, satu periuk kambing. Kemudian Nabi suka, aku tahu, kata Nabi suka dengan bahagian kaki depan kambing. Kemudian Nabi minta dekat aku, nawil ni zirah, kata Nabi, tolong bagi dekat aku kaki depan kambing. Aku pun bagi kaki depan kambing kat Rasulullah. Nabi pun makan. Dan Nabi pun sebut lagi, nawil ni zirah, bagi lagi daging apa ni, kaki bahu kambing yang satu lagi. Nabi pun makan habis, selesai. Kemudian Nabi sebut kali yang ketiga, nawil ni zirah. Nah, dia kata apa ni, bagi lagi, Nabi kata, kaki depan kambing. Kambing sekok saja. Nabi minta sampai tiga kali kaki depan. Lepas tu apa kata dia? Dia takut Rasulullah lupa. Maka kata dia, ya Rasulullah, kam lisyati min zira', ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kaki kambing ada berapa, ya Rasulullah, bahagian depan? Nak kata, Nabi dah makan dua dah. Habis dah lah. Apa kata Nabi? Tengok ni. Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi, lau sakatta lanawaltani zira'a ma da'autu. Kalau kamu diam demi Allah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kuasanya Allah Ta'ala, kalau kamu diam dan ikut saja apa yang aku suruh, akan keluar kaki kambing tu selagi mana aku minta. Tapi dah kamu komplain, maka terputus madat pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana murid soalkan gurunya. Lepas tu jaga-jaga. Nah, amai zaman lah yang biadab dengan para ulama, para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada adab dengan para awliya. Tak setuju sikit, baca tak faham, kapiak terus. Nah, dia baca kitab para masyayikh tak faham, kapirkan ulama tersebut. La ilaha illallah. Nah, kamu tak setuju tu satu hak kamu, tak ada masalah apa. Tapi sampai mengkafirkan, ini satu benda yang berat yang diletakkan kepada ulama umat. Hanya kerana kamu tak setuju dengan bacaan kamu tersebut, silakan, tak ada masalah. Nah, kamu berhak untuk tidak bersetuju. Tapi mengkafirkan ulama Islam, ini berat. Mengeluarkan seorang alim, mengeluarkan orang biasa daripada Islam pun dah berat. Apatah lagi mengeluarkan alim daripada Islam. Ini lebih berat lagi. Sebab tu adab paling utama dalam pengajian. Adab paling besar sekali yang patut kita tuntut sekarang. Zaman ni zaman faqdul adab. Hilang adab. Bincang ayat nampak macam segak comel. Tapi tak ada adab. Mulut madu, hati serigala. Nak apa kita tak tahu. Nah, apa faedah kamu boleh apa ni caci maki al-Imam Jili? Apa faedah kamu boleh caci maki al-Imam Ibnul Arabi? Apa faedah dia? Nah. Kalau dia dah selamat di sisi Allah Taala, kamu tak rasakah kamu nanti akan bahaya di depan Allah Taala ketika kamu keluarkan seorang daripada agama Allah Taala hanya kerana kamu tak faham dengan bahasa dia? Nah. Sebab tu kena beradab, kena jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga peribadi kita. Sebab tu penting guru yang mengajar kita. Guru murabbi yang mendidik kita untuk menjaga lidah kita. Bukan dengan bacaan semata-mata. Nak baca ni siapa pun boleh baca. Nah. Sebab tu yang kita jadi bimbang dengan apa ni, fenomena zaman lah ni, fenomena bacaan yang banyak, yang luas. Kemudian apa ni, luas dalam memberikan pandangan sampai tak ada hak. Akhirnya apa ni, Allah SWT seolah-olah berkeahlian dalam semua bidang untuk nak bahas semua benda. Ajaib zaman lah. Nah, ajaib zaman, ajaib zaman ni. Nabi dah sebut, zaman ni disebut dan dipesan oleh para awliya Allah SWT. Ditentang pula dengan wali-wali Allah SWT. Kamu tak mau anggap dia wali tu, pulang pada kamu. Tapi mengkafirkan dia, ini berat. Mengeluarkan dia daripada agama, ni satu benda yang tidak boleh dimaafkan. Nampak tak? Ni yang berlaku kepada anak-anak muda kita sekarang. Anak-anak muda kita ni semangat dengan ilmu, alhamdulillah khair. Tapi sampai mengeluarkan ulama daripada agama. Kamu tak setuju tapi kat mulut macam dengan longkang. Apa pasal? Maki, caci, celah, kafirkan. Oh, ini dah luar dah daripada perbincangan. Kamu boleh caci maki orang yang dah wafat? Boleh lah. Cuba kalau dia hidup di depan kamu, tengok. Kamu nak try tengok caci maki dia depan dia. Boleh nak caci maki? Saya memang senang lah. Dia kata, oh ni kita perbincangan ilmiah. Kamu perbincangan ilmiah lah. Kamu sebut perbincangan ilmiah. Tapi kalau kamu tulis dalam perkataan kamu tu, bukan yang kasar lagi ketebut kepada ulama-ulama ni. Tak setuju dengan pandangan sikit je. Oh, ini ni celaka. Nah, keluar perkataan-perkataan yang luar biasa tadi. Ajaib kita. Nah, ini anak-anak muda yang bila hujung kita tengok sebenarnya tidak ada panduan. Tak ada guru, murabbi. Membimbing jiwa tak ada. Dia ingat guru ni hanya hadir ke kelas pengajian. Buka kitab akidah, habis 2-3 kitab akidah, saya mengaji dah.
saya dah tulen ahli sunnah wal jamaah. Dia terlupa ada bimbingan daripada guru dalam ahli sunnah wal jamaah. Dia ingat sanadnya riwayah saja. Dia ada sanad riwayah, dirayah dan tazkiyah. Ni sanad untuk jiwa. Sanad jiwa ni yang paling utama ni. Nak bawa kita kepada Allah Taala. Kadang-kadang ada orang terbang dia tak turun dah. Terbang seorang-seorang dia ingat dia kemah. Tak siapa dia nak tarik kita ke bawah ni. Guru kita yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni habis semua aku guru-guru habis semua. Masyayikh-masyayikh kibar semua kena habis ni sufi falsafi semua. Sufi falasi lagi sakat. Sufi falasi ni apa dia? False sufi. Maksudnya orang yang tak betul. Sufi main-main dia, sufi bohong. Dia seorang yang betul. Habis sampai ke semua ni. Kalau Syekh Arsyad Banjari ada zaman lah pun habis semua tak kena. Masyayikh semua sesat. Tak sampai ni. Kita perlu menegakkan kebenaran. Orang dulu tak kena bahasa Wahabi sebiji. Tapi baca kita akidah ahli sunnah wal jamaah tu tak tahan. Cek balik rupa-rupanya lah. Rupanya ada. Nah. Dia panggil ni Asyairah berbulu Wahabi. Faham? Bulu Asyairah isinya Wahabi. Buat apa macam ni? Lepas tu kita kena hati-hati dengan fahaman yang macam tu. Duduk dengan para awliya Allah Ta'ala. Zikir, selawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada bala akhir zaman ni. Nah, daripada bala akhir zaman ni Allah Taala akan selamatkan kita insya-Allah. Lazimkan selawat kepada Rasulullah. Hadir majlis para ulama. Duduk mengaji akidah. Cakap ni duk dengar-dengar orang duk mengaji kalau Baqurah Al-Amani, orang duk mengaji kitab Faridatul Faraid, tak ada lagi sistem mengkafirkan orang ni. Dia ditelajak sikit lepas ni. Oh, dia macam seolah-olah macam bila dah mengaji kitab Imam Ghazali, dia baca kitab Imam Ghazali, dia tak tahu kata Imam Ghazali bila baca kitab dia. Kok-koklah Imam Ghazali ajak orang untuk kapiak ke orang. Tak, Imam Ghazali bukan macam tu. Ni tak. Baca kitab ulama' kita. Tapi jalan ambil kod lain. Baca kitab ulama' kita. Tapi perangai ambil ulama' belah sana. Kok mana ni? Tak jadi macam tu. Lepas tu kena berakhlak, beradab. Nah, dengan akabir. Karena tak rugi pun kita beradab. Tak rugi orang yang beradab. Rugi orang yang biadab. Yang biadab mesti akan rugi. Nah, sama ada menyesal di sini ataupun melutut di akhirat nanti depan para awliya Allah Ta'ala. Kata, ni bukan hujah. Hak tu dia nak selamat diri, nak suruh beradab, tak habis-habis nak beradab-beradab. Ini nak suruh beradab sebab hang biadab. Satu saja. Nak suruh biad, suruh mulut ni jaga sikit, satu saja. Jangan duk celah orang, jangan duk maki orang. Satu saja. Kamu nak berhujah, silakan, tidak ada masalah. Ini tak ada, hak. Nah, tak ada sempadan. Ini yang bahaya. InsyaAllah kita akan sambung kalau ada rezeki, peluang dan masa akan datang pada bait yang seterusnya, iaitu bab yang apa ni, pada bait yang ke-149, Al-Hubara Arnab juga kuda belang dalam riwayat Nabi pernah dihidang. Ha, ni ada Hubara, sejenis burung yang tengkuknya panjang, Arnab dan juga kuda belang pun Nabi pernah makan. Ini semua nanti disebutkan. Kita akan sebutkan nanti insya-Allah pada perbahasan yang akan datang. Akhul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf tersilap dan salah dalam bicara saya. Moga-moga Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi musallatu wassalam, para aulia Allah Subhanahu wa Taala, beradab dengan mereka, mengikuti jalan petunjuknya mereka dan sentiasa tunduk dan rendah hati kita dengan petunjuknya mereka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.